Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dizi Kriva Husna Afiat, biasa dipanggil Dizi. Saya siswi kelas 4 dari SDN Gedung Halang 5. Pada kesempatan kali ini dan bertepatan dengan bulan Ramadan, Dizi ingin menyampaikan ayat tentang keutamaan bulan Ramadan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Syarat-syarat puasa. 1. Beragama Islam. 2. Sudah akil balig. 3. Berakal sehat atau tidak gila. 4. Kuat berpuasa. 5. Sehat. 6. Tidak dalam bepergian atau musafir. 7. Suci dari haid, nifas, dan wiladah bagi perempuan. Sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun puasa. 1. Niat puasa pada malam hari. 2. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa seperti, 1. Makan dan minum disengaja. 2. Muntah disengaja. 3. Keluar darah haid atau nifas. 4. Gila. 5. Keluar mani dengan sengaja. 6. Murtad atau keluar dari agama Islam. Sekian kultum dari Dizi, semoga bermanfaat. Terakhir, Dizi punya pantun. Ke kota Medan naik kereta. Semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.